Yuhuu, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film Lion Abaya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Film ini dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini dan memiliki skor 8,2 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Christopher McQuarrie ini menceritakan tentang agen mata-mata IMF yang kembali beraksi untuk melacak senjata baru yang sangat mematikan sebelum jatuh ke tangan orang yang salah. Film keren ini dibintangi oleh Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Di dalam perairan Laut Bering, Angkatan Laut Rusia sedang melakukan operasi Petkova. Operasi itu bertujuan untuk menguji teknologi siluman pada kapal selam mereka yang berjenis Sevastopol 599. Di mana di dalam kapal selam tersebut terdapat sebuah teknologi AI yang sangat canggih yang bisa membuat kapal selam Rusia tersebut tidak terdeteksi pihak manapun, sehingga mereka bisa dengan leluasa menjelajahi seluruh perairan laut negara manapun. Teknologi AI itu hanya dapat dibuka menggunakan gabungan dua kunci khusus yang masing-masing dipegang oleh kapten kapal dan satu petinggi kapal lainnya. Setelah dua petinggi kapal selam itu keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba awak kapal mendeteksi sebuah kapal selam musuh yang mencoba mendekat ke arah mereka. Kapten kapal awalnya tidak percaya dengan kapal selam musuh yang berhasil menemukan lokasi mereka, karena kapal selam mereka telah dibekali teknologi siluman yang super canggih. Awak kapal yang lainnya juga menemukan kejanggalan, di mana kapal selam musuh yang awalnya berjarak 15.000 meter seketika berubah menjadi 10.000 meter. Di sisi lain, teknologi AI mereka mengalami gangguan dan terlihat seperti bisa memprogram dirinya sendiri. Tiba-tiba, awak kapal melaporkan kalau kapal selam musuh telah menembakkan dua torpedo ke arah mereka. Kapten kapal yang melihat serangan itu langsung memerintahkan anak buahnya menembakkan torpedo untuk membalas serangan musuh. Pada saat torpedo musuh sudah sangat dekat dengan kapal selam mereka, tiba-tiba... Mereka semua heran karena tidak terjadi apa-apa. Para awak kapal lalu menyaksikan ketika torpedo mereka mendekati kapal selam musuh. Namun tiba-tiba kapal selam itu seketika menghilang. Kapten kapal lalu mengatakan jika kejadian itu diakibatkan teknologi mereka yang saat itu bermasalah. Untuk itulah gunanya simulasi dilakukan. Saat awak kapal kembali memanggil torpedo mereka, torpedo itu tidak bisa dinonaktifkan akibat ulah teknologi AI mereka yang sudah memprogram diri sendiri. Dan tiba-tiba... kapal selam itu pun tenggelam ke dasar laut bersama teknologi AI yang sangat canggih di dalamnya. Para awak kapal yang telah gugur terlihat mengambang di bawah bongkahan es dengan kunci khusus yang menggantung di lehernya. Berpindah ke Amsterdam, Belanda, seorang kurir yang baru bergabung dengan IMF atau Impossible Mission Force mengantar sebuah paket kepada seseorang di tempat tersebut. Seorang pria lalu muncul dari kegelapan. Dia adalah Ethan Hunt, pemimpin tim operasi IMF. Setelah mereka berdua mengatakan kodenya masing-masing, Ethan pun menerima paket tersebut. Paket itu merupakan misi yang harus Ethan lakukan, di mana 30 tahun yang lalu, Ethan memilih menjadi agen IMF untuk membantu pemerintah. Ditambah lagi, Ethan ingin membalas perbuatan seseorang yang telah membunuh orang yang dia sayang. Pemimpin IMF percaya kalau Ethan masih setia kepada program IMF tersebut. Di mana misi kali ini, Ethan harus mencari kunci khusus dan Ethan tidak perlu tahu apa kegunaan kunci tersebut. Pemimpin IMF menyuruh Ethan melakukan misi ini karena misi ini juga berkaitan dengan rekan Ethan yaitu Ilsa Faust. Ilsa merupakan mantan agen MI6 yang pernah membantu Ethan di film Mission Impossible 5 dan 6. Ilsa diketahui telah mencuri salah satu kunci itu dari kurir pada saat di Istanbul. Dan saat ini, pemerintah AS beserta seluruh pembunuh bayaran di dunia sedang mengincar Ilsa untuk mengambil kunci tersebut. Jadi, kalau Ethan terlebih dahulu menemukan Ilsa, dia bisa menyelamatkan nyawa Ilsa dan mengambil kunci itu. Diketahui, Ilsa saat ini sedang bersembunyi di gurun pasir yang berada di Arab. Ethan tidak dipaksa melakukan misi ini. Seperti biasa, jika Ethan dan timnya tertangkap ketika melakukan misi tersebut, pemerintah akan menyangkal keterlibatannya. Setelah 5 menit, paket itu pun hancur dengan sendirinya.
berpindah ke gurun Arab dekat perbatasan Yaman. Ethan mengikuti pembunuh bayaran yang sedang mencari Ilsa. Beberapa saat kemudian, lokasi Ilsa berhasil ditemukan. Ilsa kemudian melihat kode bahaya yang diberikan Ethan dan langsung mempersiapkan senjatanya. Tiba-tiba salah satu pembunuh bayaran tidak sengaja melihat Ethan. Ethan memanfaatkan badai gurun untuk menghabisi pembunuh bayaran tersebut. Beberapa saat kemudian, Ethan melihat Ilsa yang telah terkapar tidak berdaya. Berpindah ke Washington DC, para pejabat dari berbagai badan intelijen sedang membahas tentang teknologi AI canggih milik Rusia yang disebut entitas tersebut. Awalnya, entitas dirancang untuk menyusup dan menyabotase sistem digital apapun di dunia tanpa meninggalkan jejak setelah melakukan aksinya. Entitas kemudian tumbuh di luar kendali, memprogram ulang dirinya sendiri lalu melarikan diri ke internet. Entitas juga telah memperoleh akses ke pasar saham, jaringan listrik, NASA, perbankan dunia, sistem pertahanan militer AS, Rusia, India, Australia, dan seluruh Eropa. Namun untungnya, entitas saat ini pergi tanpa menyabotase apapun. Karena tujuan entitas saat ini berfokus pada data-data yang dimiliki badan intelijen AS lalu mencadangkan data mereka yang paling berharga untuk mengatasi jika suatu saat entitas benar-benar mengambil alih sistem mereka. Di luar ruangan, terlihat salah seorang petinggi badan intelijen yang mencurigakan berhasil melewati alat pemeriksaan. Dia kemudian masuk ke ruangan para petinggi badan intelijen berkumpul dan mengamati apa yang sedang mereka diskusikan. Direktur Intelijen Nasional yang bernama Dan Linjer lalu menanyakan bagaimana caranya menghancurkan entitas ini. Mantan Direktur IMF yang bernama Eugene Kittredge lalu menjawab kalau dia tidak ingin menghancurkan entitas tersebut, melainkan dia ingin mengontrol, menguasai, dan memperalatnya. Di mana untuk memprogram ulang agar entitas dapat kembali dikontrol adalah menggunakan dua gabungan kunci khusus. Dan sekarang negara di berbagai dunia seperti Rusia, Jepang, Jerman, Inggris, dan yang lainnya sedang berlomba untuk mendapatkan kedua kunci tersebut. Karena mereka juga ingin menguasai teknologi canggih itu. Kittredge lalu mengatakan dalam 72 jam ke depan di Timur Tengah, akan ada seseorang yang akan membeli kunci kedua. Untuk memastikan apakah kunci kedua itu asli atau bukan, diperlukan kunci yang satunya. Dan kebetulan, Kittredge telah menugaskan agen IMF-nya yaitu Ethan untuk mengambil kunci pertama dari tangan Ilsa Faust. Kittredge yakin kalau saat ini Ethan telah berhasil mendapatkan kunci pertama. Namun yang menjadi masalah adalah Ethan sampai saat ini belum menghubunginya. Tiba-tiba, petinggi intelijen yang mencurigakan tadi memberikan alat pernapasan kepada Kittredge dan tiba-tiba... Ternyata orang yang mencurigakan tadi adalah Ethan yang sedang menyamar. Saat semua petinggi intelijen sedang pingsan, Ethan menyuruh Kittredge menjelaskan mengapa dia tega menyuruh Ilsa mencuri kunci itu, sehingga nyawa Ilsa menjadi terancam. Kittredge pun menjelaskan jika dia tidak pernah menyuruh Ilsa, dan Ilsa melakukan itu semua atas kehendak dirinya sendiri. Ethan pun curiga kalau ada yang tidak beres. Untungnya saat itu, Ethan berhasil tepat waktu menyelamatkan Ilsa. Ethan lalu mengamankan kunci itu, kemudian membuat seolah-olah Ilsa telah tewas dalam pertempuran tersebut agar tidak ada lagi orang yang mengincarnya. Kittredge lalu mengatakan jika yang dilakukannya saat ini sudah menjadi tugasnya sebagai mantan direktur IMF. Kittredge menambahkan jika perang yang akan datang akan menggunakan rudal balistik, dan siapa saja yang berhasil menguasai teknologi AI canggih tersebut, mereka akan menjadi negara adidaya baru yang tidak terkalahkan. Ethan memastikan jika dia akan mendapatkan kunci satunya lagi. Namun dia tidak ingin memperalat teknologi tersebut, melainkan ingin menghancurkannya agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Agar bisa keluar dengan selamat dari tempat tersebut, Ethan menyamar menjadi Kittredge. Berpindah ke pangkalan udara Al-Dafra, Uni Emirat Arab. Pemimpin dari komunitas para petinggi badan intelijen yang telah berkumpul sebelumnya yang bernama Jasper Briggs bersama satu rekannya menyuruh pasukan mereka untuk menangkap Ethan bagaimanapun caranya. Jasper mengatakan jika Ethan sangat ahli dalam tipu daya dan penyamaran, jadi mereka harus mengerahkan segala kemampuannya. Di sisi lain, Ethan menemui dua rekannya yaitu Luther Stickel sebagai teknisi komputer dan Benji Dunn sebagai teknisi komputer juga namun spesialis di lapangan.
mereka membahas tentang kunci itu, di mana jika kedua kunci berhasil didapatkan, maka gabungan kedua kunci tersebut akan bisa menonaktifkan entitas. Jadi misi selanjutnya adalah mereka harus bisa mendapatkan kunci satunya lagi. Ethan lalu mengatakan jika sebentar lagi akan ada seseorang yang datang dari Amsterdam untuk membeli kunci satunya lagi. Orang itu akan singgah selama 30 menit di Bandara Abu Dhabi untuk menunggu sang penjual. Untuk mengetahui siapa penjual tersebut, Ethan telah membuat kacamata canggih yang dapat melihat kunci satunya lagi secara tembus pandang. Karena mereka belum mengetahui kunci itu untuk membuka apa, jadi mereka berencana akan menjual kunci itu juga kepada pembeli. Kemudian mengikuti orang itu kemana pergi, agar mereka tahu teknologi apa sebenarnya yang akan dibuka gabungan kunci tersebut. Kembali ke tempat Jasper, dia bersama para anak buahnya telah sampai di Bandara Abu Dhabi. Seorang pria misterius yang bernama Gabriel juga telah sampai di bandara dengan membawa tas yang mencurigakan. Benji sempat memindai tas mencurigakan itu yang tujuannya ke Venesia, namun tidak terlalu memperdulikannya. Tim Jasper yang melacak Ethan menggunakan sensor wajah lalu mengabarkan jika Ethan sedang berada di terminal B dari bandara tersebut. Jasper dan anak buahnya pun segera bergerak menangkap Ethan. Namun saat bertemu dengan Ethan, orang itu bukan Ethan. Ternyata itu adalah ulah Luther. Benji pun sangat kagum dengan keahlian yang dimiliki Luther. Tim Jasper kembali mengabarkan jika Ethan berada di terminal E dari bandara tersebut. Namun setelah Jasper menemukan orang itu, lagi-lagi mereka menemukan orang yang salah. Karena kesal dipermainkan, Jasper lalu menyuruh anak buahnya berpencar. Sementara itu, Ethan yang asli ternyata sudah berhasil menemukan siapa penjual kunci satunya menggunakan kacamata canggihnya. Namun tiba-tiba dia melihat kunci itu telah berpindah tangan. Ternyata ada seorang wanita yang mencuri kunci itu. Ethan pun segera mengikuti wanita tersebut. Di sisi lain, Benji mengetahui jika wanita pencuri itu akan pergi ke Venesia. Dia pun seketika teringat dengan tas mencurigakan yang tujuannya ke Venesia juga. Benji menduga jika tas mencurigakan itu merupakan milik si pembeli kunci. Benji juga khawatir jika tas itu merupakan bom yang akan meledakkan pesawat ketika nantinya Ethan mengikuti si pembeli. Tidak ingin nyawa Ethan terancam, Benji pun segera pergi mengamankan tas tersebut. Dengan arahan dari Luther, Benji akhirnya menemukan tas itu. Kembali ke tempat Ethan, dia akhirnya berhasil menangkap wanita tersebut. Wanita itu bernama Grace. Ethan membongkar aksi pencurian yang baru saja dilakukan Grace. Namun tanpa gabungan kunci yang Ethan miliki, kunci itu tidak ada gunanya. Ethan juga telah mengambil flash disk yang dicuri Grace dari si penjual kunci, di mana di dalamnya terdapat uang sejumlah 4 juta dolar. Ethan lalu bertanya kepada siapa Grace bekerja. Grace menjawab jika dia hanya bekerja seorang diri. Mendengar penjelasan Grace, Ethan lalu membuat kesepakatan. Dia menyuruh Grace kembali mengembalikan kunci tersebut ke pemiliknya, sebelum pemilik kunci itu sadar kalau kuncinya telah dicuri. Dan dia akan memberikan flash disk yang berisikan uang 4 juta dolar itu kembali kepada Grace. Ethan melakukan itu karena dia ingin mengetahui teknologi apa yang akan dibuka kunci tersebut. Grace yang tidak punya pilihan lain akhirnya menerima tawaran Ethan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya melihat si penjual kunci bersama si pembeli kunci yang tepat berada di atas mereka saat di eskalator. Luther menyarankan Ethan agar cepat mengembalikan kunci itu karena para agen pemburu sebentar lagi mengepung tempat itu. Di sisi lain, Benji mengeluarkan benda berbentuk silinder dari dalam tas tersebut. Benji tidak sengaja mengaktifkan benda tersebut yang diduga sebagai bom nuklir yang dapat menghancurkan bandara. Setelah benda itu berhasil Benji buka, dia menemukan teka-teki yang harus dia jawab untuk bisa membuka inti benda tersebut. Namun anehnya, pertanyaan dari setiap teka-teki yang Benji jawab semuanya tentang kehidupannya. Dia pun curiga kalau ini semua adalah ulah entitas. Sementara itu di tempat Ethan, anak buah Gabriel yang bernama Paris menembak mati si penjual kunci. Saat Grace akan mengembalikan kunci itu, dia kaget melihat si penjual kunci yang telah mati. Ethan pun segera menarik dan membawa Grace dari tempat tersebut. Setelah semua pertanyaan berhasil Benji jawab, benda itu akhirnya berhasil dibuka. Namun anehnya, benda itu ternyata kosong. Luther dan Benji pun melaporkan kejadian yang baru saja mereka alami kepada Ethan. Mereka semua pun merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba Ethan sadar kalau Grace tidak ada lagi di sampingnya. Dan kedua kunci itu juga telah dicuri kembali oleh Grace. Setelah itu, Ethan melihat sosok Gabriel dari kaca. Namun setelah dia membuka kacamatanya, sosok Gabriel tiba-tiba menghilang. Ethan yang merasa ada yang tidak beres langsung membubarkan timnya. Luther dan Benji pun segera pergi dari tempat tersebut.
Tiba-tiba Jasper melihat Ethan dan langsung melakukan pengejaran. Ethan pun kabur sambil mengejar Grace. Namun dia kehilangan Grace saat Grace berhasil melewati pemeriksaan menuju Roma. Ethan tidak patah semangat untuk menangkap Grace. Dia pergi ke atap bandara lalu berlari sekencang-kencangnya agar bisa menyusul Grace. Berpindah ke tempat lain, Kate Ridge menjelaskan kepada Dan Linger jika sistem mereka sekarang telah kembali dibuat analog agar entitas tidak bisa memasuki dan menyabotasi sistem mereka. Dengan sistem mereka yang analog tersebut, mereka masih bisa melacak Grace yang telah mencuri kedua kunci tersebut. Berpindah ke Venesia, Italia, Grace yang baru sampai di kota tersebut langsung ditahan petugas imigrasi karena mendapat laporan jika seorang wanita dengan ciri-ciri seperti Grace akan tiba di sana dari penerbangan Abu Dhabi. Ditambah lagi, Grace telah banyak melakukan penipuan di berbagai negara, dibuktikan dengan banyaknya paspor yang dia miliki. Grace lalu berpura-pura mengecek paspor tersebut padahal tujuannya adalah ingin mengambil paperclipnya. Grace lalu mengatakan jika bukan dia yang berada di paspor tersebut. Grace beralasan kalau dia merupakan guru yang berasal dari Brighton. Tiba-tiba, petugas imigrasi mendapatkan telepon dari seseorang. Mereka mengatakan jika yang menelpon itu adalah pengacara Grace. Grace pun dibawa untuk menemui pengacaranya itu. Di luar gedung, Jasper dan anak buahnya juga telah sampai ke tempat tersebut. Mereka dibuntuti anak buah Gabriel, yaitu Paris. Di sisi lain, Gabriel menemui petugas imigrasi. Gabriel mengatakan jika dia dari Interpol yang mengurusi penangkapan Grace. Jadi dia meminta semua barang-barang milik Grace termasuk kunci itu. Namun petugas imigrasi mengatakan jika dia tidak menemukan kunci yang dimaksud Gabriel. Karena petugas itu tidak berguna, Gabriel pun menusuk tangannya. Kembali ke tempat Grace, ternyata orang yang menyamar menjadi pengacaranya itu adalah Ethan. Ethan lalu membongkar rencana Grace yang telah memasukkan kunci itu ke saku penumpang lain tanpa orang itu ketahui. Lalu meminta kontak pria itu untuk melakukan pertemuan nantinya agar Grace bisa kembali mengambil kunci itu. Ethan kemudian meminta Grace menceritakan semuanya. Sebagai imbalannya, Ethan akan membebaskan Grace dari polisi setempat. Grace lalu menjelaskan jika dia tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang menyuruhnya. Dia hanya mendapatkan tugas itu melalui email. Dimana jika Grace sudah mendapatkan kedua kunci itu, maka dia harus membawanya ke Venesia untuk diserahkan kepada seseorang besok tengah malam. Grace juga belum tahu siapa nantinya yang akan dia temui. Di tengah pembicaraan mereka, Grace tiba-tiba mengatakan jika Jasper dan anak buahnya sudah sampai di sana untuk menangkap mereka. Beruntung Ethan dan Grace terlebih dahulu pergi dari tempat tersebut sebelum Jasper dan anak buahnya menciduk mereka. Grace lalu memfitnah Ethan seolah-olah dia telah dilecehkan Ethan. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun langsung menghentikan aksi Ethan. Grace memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Dia mencuri mobil polisi dan segera tancap gas. Begitu juga dengan Ethan yang mencuri motor polisi untuk mengejar Grace. Ethan lalu mengatakan jika dia hanya ingin menolong Grace, namun tiba-tiba ketika Paris dan para anak buahnya akan menangkap Grace, tiba-tiba Ethan datang menolong Grace. Ethan pun segera mengeluarkan Grace dari dalam mobil. Namun tiba-tiba, Jasper dan anak buahnya beserta polisi setempat datang mengepung Ethan dan Grace. Terjadi sedikit perdebatan antara kedua penegak hukum tersebut. Tiba-tiba Paris muncul melakukan serangan. Grace tidak bisa kabur sendirian karena Ethan telah memborgol tangan mereka berdua. Jadi mereka berdua harus kabur bersama. Akibat posisi yang kurang menguntungkan, Grace yang bertugas menyetir mobil. Paris yang melihat Ethan dan Grace melarikan diri segera menaiki mobilnya untuk melakukan pengejaran. Jasper dan anak buahnya juga tidak mau kalah. Grace yang kurang pandai menyetir lalu menabrak beberapa motor. Dia lalu meminta Ethan untuk menggantikannya menyetir mobil itu. Banyak pihak yang mengejar Ethan dan Grace, mulai dari Paris, agen suruhan Gabriel, polisi setempat, ditambah lagi Jasper dan anak buahnya. Untuk menghilangkan jejak, Ethan mengganti mobil mereka. Namun mobil yang mereka dapatkan adalah mobil dengan ukuran mini yang pintunya susah ditutup. Namun jangan salah sangka, mobil itu memiliki fitur yang cukup canggih dan memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Namun sialnya, kamera CCTV mendeteksi muka Ethan dan Grace sehingga Paris dan yang lainnya kembali mengejar mereka.
Grace yang kurang pandai menyetir malah berputar-putar di depan mobil Paris yang mogok. Setelah mobilnya kembali menyala, Paris pun kembali mengejar Ethan dan Grace. Setelah melakukan pelarian yang cukup melelahkan, Ethan dan Grace akhirnya terkepung oleh beberapa mobil polisi dan Paris yang mengejar mereka. Ethan lalu memacu mobilnya memasuki terowongan yang berujung pada rel kereta. Tiba-tiba, Grace berhasil membuka borgol dari tangannya, kemudian memborgol tangan Ethan di setir mobil. Namun Grace berbaik hati memberikan paperclipnya kepada Ethan. Ethan segera membuka borgol itu karena sebentar lagi kereta akan melintas. Beruntung Ethan berhasil selamat dari insiden tersebut. Ethan kemudian mencoba kabur dari tempat tersebut dengan borgol dan setir mobil yang masih di tangannya. Namun polisi yang berlewatan menghalangi rencananya. Untungnya Benji dan Luther datang menjemput Ethan. Mereka pun segera pergi dari tempat tersebut. Tidak disangka, ternyata di mobil itu juga ada Ilsa. Mereka berempat pergi ke suatu tempat untuk kembali mengatur ulang rencana. Benji lalu menjelaskan di mana Grace akan menyerahkan kedua kunci tersebut kepada pedagang senjata pasar gelap yaitu Alana Mitsopolis pada saat pesta Midnight Gala di Venesia. Untuk merebut kembali kedua kunci itu tidaklah masalah. Yang menjadi masalah bagi mereka adalah sampai saat ini mereka belum mengetahui kunci itu untuk membuka apa. Luther kemudian menunjukkan penemuannya pada saat kejadian di bandara, di mana hanya ada satu orang yang wajahnya tidak bisa dipindai yaitu Gabriel. Luther menduga pasti orang itu yang mengincar kedua kunci itu karena sudah tahu apa kegunaannya. Ethan yang juga pernah melihat Gabriel mulai berpikir jika entitas sengaja melindungi Gabriel. Ethan menjelaskan Gabriel itu dulu rekannya sebelum menjadi agen IMF. Namun Gabriel menjebaknya sehingga Ethan menjadi seperti sekarang ini. Ethan menyangka kalau Gabriel sudah mati, namun nyatanya dia masih hidup. Ilsa menambahkan jika tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui tentang Gabriel, karena semua catatan tentang diri Gabriel telah dihapus dan diamankan oleh entitas, dan entitas telah memilih Gabriel sebagai utusannya. Ilsa juga menjelaskan alasan dia mencuri satu kunci tersebut, karena dia tidak ingin kunci itu jatuh ke tangan pemerintah Inggris, kemudian menyalahgunakan teknologi itu untuk kepentingan pribadi mereka. Ilsa mendapatkan semua info itu dari temannya yang masih menjadi agen MI6. Namun saat Ilsa mengatakan jika dia tidak pernah berkomunikasi secara langsung dan hanya berkomunikasi secara digital dengan temannya itu, Ethan pun curiga jika ini semua adalah ulah entitas. Karena entitas sudah mengetahui tentang siapa mereka satu-satu, Ethan berniat akan membubarkan tim, biar dia sendiri yang akan menjalankan misi ini agar rekan-rekannya tetap selamat. Namun Luther memberi pendapat mungkin itu yang diinginkan entitas. Oleh karena itu, mereka harus bisa berpikir seperti entitas agar mereka bisa mengetahui cara mengatasinya, sehingga mereka bisa selangkah lebih maju dibanding entitas. Karena Gabriel satu-satunya orang yang paling tahu tentang entitas tersebut, mereka pun berencana untuk menangkap Gabriel. Pada malam harinya, tibalah acara pesta yang sekaligus transaksi kunci tersebut. Gabriel lalu menemui Grace. Gabriel mengatakan jika dia mengetahui segalanya tentang Grace. Grace yang mendengar itu pun terkejut. Di sisi lain, Jasper dan anak buahnya juga telah sampai di pesta itu. Tidak sengaja, Jola, yaitu saudara laki-lakinya Alana, mendeteksi kehadiran Ethan dan Ilsa. Ethan dan Ilsa lalu diarahkan oleh pelayan menuju suatu tempat. Kembali ke tempat Gabriel, dia mengancam Grace, di mana jika Grace menghalanginya untuk mendapatkan kedua kunci tersebut, maka Gabriel tidak akan segan-segan untuk membunuh Grace. Tiba-tiba, semua yang berkepentingan berkumpul di tempat tersebut. Mulai dari Ethan, Ilsa, Alana si pedagang senjata pasar gelap, dan saudara laki-lakinya yang sekaligus tangan kanan Alana yaitu Jola. Alana kemudian menyapa semua orang yang berada di sana. Grace akhirnya tahu kalau orang yang selama ini menyuruhnya adalah Alana. Saat Grace akan memberikan kunci itu kepada Ethan, Ethan langsung dihajar pengawal Alana. Jola lalu memeriksa tubuh Grace untuk mencari kunci itu, namun Jola tidak menemukannya karena Grace sudah memasukkan kunci itu ke saku Jola. Alana lalu mengatakan jika dirinya hanyalah perantara antara penjual dan pembeli, dan dia ingin semua orang bisa berteman dengannya. Namun nyatanya situasi berubah, perang besar akan segera tiba, dan barang siapa yang bisa mengendalikan entitas, dia yang akan menang. Oleh karena itu, siapa saja negara di dunia ini akan rela membayar teknologi itu agar bisa menjadi negara adidaya. Alana menambahkan jika semua yang terjadi saat itu, termasuk pesta tersebut, semuanya telah diatur oleh entitas. Ethan yang mengetahui kebenaran itu pun seketika terkejut.
Meskipun Alana sudah mendapatkan kedua kunci itu, namun dia tidak tahu untuk apa kegunaannya. Namun Gabriel tahu. Gabriel dengan percaya diri mengatakan kalau besok dia akan mendapatkan kedua kunci itu karena entitas sudah mentakdirkan itu untuknya. Gabriel menambahkan jika dia akan menemukan gabungan kedua kunci itu di kakinya besok hari setelah seseorang yang Ethan sayangi meninggal. Ethan yang mendengar perkataan Gabriel mulai panik. Dia kemudian meminta kunci satunya lagi kepada Alana untuk menonaktifkan entitas. Namun Alana tidak mau memberikannya. Setelah Gabriel pergi dari tempat tersebut, Ethan menyerang pengawal Alana. Ilsa juga ikut membantu Ethan, kemudian segera pergi kabur dari tempat tersebut. Sementara Grace kembali mengambil kunci itu dari saku Jola, lalu segera pergi meninggalkan Ethan. Melihat pengawal Alana yang mulai berdatangan, Ethan memutuskan melompat dari tempat tersebut. Ketika sedang kabur, Grace diciduk oleh dua pengawal Alana. Beruntung Ethan datang membantu Grace, namun Grace tidak peduli dengan Ethan, lalu kembali melarikan diri. Ethan kemudian meminta bantuan Benji dan Luther untuk memberitahu kemana Grace pergi. Ethan lalu berlari sekencang-kencangnya mengejar Grace sesuai dengan arahan Benji. Namun tiba-tiba entitas meretas sistem komunikasi mereka, sehingga teman Ethan bicara saat ini adalah entitas yang sedang menyamar menjadi Benji. Entitas itu mengerahkan Ethan ke suatu tempat. Benji yang tidak ingin Ethan kenapa-napa lalu segera pergi menuju tempat Ethan. Saat Ethan sadar kalau lawan bicaranya bukan lagi Benji, Paris dan satu anak buahnya muncul untuk menghabisi Ethan. Saat Paris sudah tidak berdaya, Ethan memilih mengampuninya lalu pergi menuju tempat Grace. Sementara itu di tempat Grace, dia diciduk oleh Gabriel yang ingin mengambil kunci satunya lagi. Gabriel menghajar Grace lalu menendangnya hingga tidak berdaya. Tiba-tiba Ilsa muncul untuk membantu Grace. Namun sayangnya, Ilsa harus tewas malam itu di tangan Gabriel. Saat Ethan sampai di lokasi kejadian, dia hanya melihat tubuh Ilsa yang sudah tidak bernyawa. Tidak lama kemudian, datang Benji untuk menjemput Ethan dan Grace. Setelah kejadian tersebut, Grace meminta maaf kepada tim Ethan karena ulah dirinya Ilsa harus meninggal. Untuk menebus kesalahannya tersebut, Grace rela melakukan apapun untuk membantu tim Ethan. Luther lalu menjelaskan jika dalam 3 jam ke depan, Alana akan berada di kereta Orient Express untuk menunggu pembeli kunci selanjutnya. Oleh karena itu, tim Ethan meminta Grace untuk menyamar menjadi Alana untuk menggantikan peran Alana sewaktu di kereta nanti. Dan Ethan akan menyamar menjadi Jola untuk membantu Grace. Setelah gabungan kunci itu Ethan dapatkan, dia akan melompat dari kereta menggunakan parasut. Sementara Grace nantinya akan ditangkap agen Jasper. Dan saat Grace bertemu dengan Kittredge, yaitu si mantan direktur MF, Grace disuruh mengatakan jika Ethan telah memberinya pilihan. Dan Grace memilih bergabung dengan IMF. Dengan begitu, Grace akan selamat. Setelah itu, mereka semua bersiap-siap. Luther memberikan Ethan parasut dengan kecepatan yang bisa diatur. Tidak lupa, Luther juga telah menyiapkan alat komunikasi analog yang kebal terhadap sabotase entitas. Luther kembali mengingatkan Ethan, jika nantinya saat Ethan sudah berhasil menangkap Gabriel, Ethan tidak boleh membunuh Gabriel. Karena hanya Gabriel yang tahu kegunaan dari kunci tersebut. Luther mengingatkan Ethan akan hal itu, karena dia takut Ethan hilaf akibat Gabriel sudah banyak membunuh orang yang disayang Ethan. Ethan pun memastikan kalau dia akan selalu mengingat nasihat Luther. Ketika Benji sedang membuat wajah tiruan Jola, tiba-tiba alat pembuat wajah palsu mereka itu rusak. Jadi Grace akan pergi sendirian melakukan misi. Mendengar itu, Grace tidak setuju jika pergi sendirian. Ethan lalu memberitahu Grace kalau tugasnya hanya memverifikasi jika kunci yang mereka miliki dan milik Alana memang asli. Setelah itu, Grace akan menemui pembeli itu. Dan cara agar pembeli itu mau mengatakan apa guna kunci itu nanti Ethan pikirkan. Ethan berjanji jika nantinya dia akan berada di kereta itu untuk menolong Grace. Mendengar janji Ethan yang sangat serius, Grace pun akhirnya mau melakukan misi itu. Berpindah ke pegunungan Alpen Austria, Alana dan Jola telah berada di dalam kereta tersebut. Paris, ajanya Gabriel, juga telah menyelinap masuk melalui atap kereta. Dia kemudian membuka kotak di mana Gabriel sedari tadi sudah berada di dalamnya.
Gabriel lalu mengunci gerbang tersebut dan membuang kuncinya. Sementara itu, Benji yang sedang berada di dalam mobil mengejar kereta itu menuntun Ethan yang berada di sisi lain agar nantinya tepat waktu jika ingin melompat ke dalam kereta. Gabriel yang sudah sampai di gerbang masinis menghajar dan membuang masinis kereta itu. Dia lalu menekan kecepatan kereta hingga maksimum, kemudian merusak rem kereta agar kereta itu tidak bisa berhenti. Entah dapat info dari mana, Jasper dan anak buahnya selalu tahu di mana lokasi kejadian misi Ethan dilakukan, di mana mereka juga sudah berada di dalam kereta. Ethan ketinggalan kereta itu karena kecepatannya sudah dipercepat Gabriel. Dia kemudian mencari jalan lain agar bisa melompat ke dalam kereta. Sementara itu, di dalam kereta, Alana meminta Joella berjaga di luar selama dia masuk ke kamarnya. Namun tiba-tiba, Grace yang sudah menyamar menjadi Alana langsung menghajar Alana hingga pingsan. Grace lalu mengambil kunci satunya lagi dari tangan Alana. Alana palsu dan Joella kemudian pergi menemui pembeli kunci itu. Dan ternyata pembeli kunci itu adalah Kittredge. Di sisi lain, Ethan masih berusaha keras mengejar kereta itu. Dia lalu memiliki ide untuk melewati pegunungan di depannya. Dalam melakukan transaksi itu, Alana palsu tiba-tiba mengubah persyaratannya. Dia lalu menyuruh Joella pergi sebentar agar tidak mengetahui pembicaraan mereka. Alana palsu meminta Kittredge agar melindungi Grace dari segala pihak yang akan memburunya. Dia juga meminta Kittredge agar tidak memberitahu siapapun tentang persyaratannya ini termasuk Joella. Di gerbong lain, Paris menghajar pengawal dan Linger. Setelah itu, dia membukakan pintu agar Gabriel bisa menemui Dan Linger, si Direktur Intelijen Nasional. Dan Linger mengatakan jika transaksi kunci itu sedang berlangsung. Dan Linger lalu mengajak Gabriel aliansi, karena dialah satu-satunya orang yang sebenarnya mengetahui apa kegunaan kunci tersebut. Paris menyimak dengan seksama pembicaraan Dan Linger dengan Gabriel. Dan Linger lalu menjelaskan awalnya entitas disuntikan ke dalam sistem kapal selam Sevastopol Rusia untuk menyabotase kemampuan siluman kapal selam itu. Namun entitas membelot dan mampu memprogram ulang dirinya sendiri. Entitas kemudian membuat simulasi seolah-olah kapal selam lain akan menyerang kapal selam Rusia. Setelah kapal selam Rusia menembakkan torpedonya, entitas membuat torpedo itu menembak kapal selam Rusia itu sendiri. Dan Linger percaya jika entitas versi awal ini masih berada di hard drive komputer kapal selam Rusia itu. Dan siapapun yang bisa membukanya akan dapat menemukan cara untuk mengontrol ataupun menghancurkan entitas tersebut. Dan untuk membukanya diperlukan gabungan kunci yang Gabriel cari-cari selama ini. Gabriel yang sudah mengetahui semuanya lalu membunuh Dan Linger. Dia juga berniat membunuh Paris karena dia tahu pasti Paris akan mengkhianatinya karena Ethan sebelumnya telah mengampuni nyawa Paris. Beruntung Paris mampu bertahan dari serangan Gabriel. Kembali ke lokasi transaksi, Kittredge menyetujui persyaratan Alana palsu untuk membuat identitas baru bagi Grace agar hidup Grace kembali normal. Kittredge lalu meminta Alana palsu memasukkan nomor rekeningnya dan uangnya akan segera ditransfer. Alana palsu lalu memberikan kedua kunci itu untuk Kittredge tes keasliannya. Dan memang benar kedua kunci itu asli. Sementara itu, Ethan yang masih berusaha mengejar kereta itu hampir saja terjatuh ke jurang. Benji lalu menyuruh Ethan melompat menggunakan parasut yang diberikan Luther. Ethan menjawab jika itu tidak akan berhasil, dia akan menabrak tebing sebelum parasutnya mengembang. Dia lalu melihat ada tebing yang cukup tinggi di belakangnya. Dia akan menggunakan tebing itu untuk melompat menuju kereta. Setelah menyiapkan keberanian sebanyak air di lautan, Ethan pun mulai melompat dari atas tebing. Kembali ke dalam kereta. Setelah proses pengiriman uang itu berhasil 100%, Alana malah menolaknya, yang membuat Kittredge dan Joella merasa kebingungan. Setelah itu, Alana palsu segera pergi dari tempat tersebut. Alana asli yang sudah sadar dari pingsannya lalu muncul sempoyongan dari arah lain. Alana kembali pingsan karena kondisinya yang masih belum stabil. Kittredge lalu sadar jika gabungan kedua kunci itu telah kembali dicuri oleh Grace. Kittredge pun langsung menyuruh Joella segera mengejar Grace. Setelah Grace terpojok, Joella menodongkan pistolnya sambil meminta kunci itu kepada Grace. Grace yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah saat anak buah Joella mengambil kunci itu. Saat anak buah Joella itu akan membunuh Grace, tiba-tiba Ethan menepati janjinya yang akan berada di kereta untuk menyelamatkan Grace.
Gabriel akhirnya menemukan kunci itu tepat seperti perkataannya, yaitu di dekat kakinya. Setelah Gabriel pergi, Ethan menyuruh Grace menghentikan kereta itu, sementara dia akan merebut kembali kunci itu dari tangan Gabriel. Ethan lalu naik ke atas kereta untuk mengejar Gabriel. Terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Jasper yang sedang mencari Ethan tidak sengaja melihat Kittredge yang juga berada di kereta tersebut. Kittredge pun meminta Jasper agar jangan bilang siapa-siapa. Saat Ethan berhasil memojokkan Gabriel, Gabriel mengatakan jika dia tahu apa kegunaan kunci tersebut. Ethan seketika sadar kalau dia tidak boleh membunuh Gabriel, namun Ethan tetap ingin membunuhnya. Tiba-tiba Jasper dan anak buahnya datang untuk menangkap Ethan. Gabriel memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat dari kereta tepat di atas truk. Ethan lalu menyelamatkan nyawa Jasper saat Jasper akan terkena palang kereta. Karena berhutang nyawa, Jasper pun membiarkan Ethan pergi. Gabriel yang berhasil meloloskan diri kemudian mengaktifkan bom yang telah dia pasang di jalur yang akan kereta itu lewati. Ethan lalu pergi menemui Grace di ruang masinis dan menemukan kalau rem kereta itu telah rusak. Ethan menunjukkan kalau dia berhasil mengambil kunci itu. Dan ternyata benda yang berada di saku Gabriel adalah mancis milik Ethan. Ethan dan Grace lalu bahu-membahu memutus gerbong mesin kereta itu dengan gerbong penumpang, agar kereta itu dengan sendirinya bisa melambat. Namun sialnya, bom yang sudah dipersiapkan Gabriel meledak yang membuat jalur kereta itu terputus. Ethan dan Grace lalu mencoba menyelamatkan diri dari gerbong yang akan terjatuh ke jurang. Saat Ethan dan Grace akan terjatuh ke jurang, tiba-tiba Pars datang menarik mereka. Mereka semua pun akhirnya selamat. Grace lalu melihat kondisi Pars yang ternyata sedang sekarat. Sebelum meninggal, Pars mengatakan jika kunci itu digunakan untuk membuka teknologi yang berada di kapal Sevastopol milik Rusia yang telah karam. Ethan kemudian berniat pergi dari kereta itu menggunakan parasut. Namun sayangnya, parasut itu hanya muat untuk satu orang. Grace lalu meminta Ethan pergi sendiri, dan biar dia sendiri yang menghadapi takdirnya. Kittredge kemudian datang menemui Grace. Grace pun mengatakan jika dia sekarang telah memilih bergabung dengan IMF. Sementara itu, Ethan masih melayang-layang di udara dengan parasutnya. Benji kemudian datang menjemput Ethan. Ethan lalu memberikan kunci itu kepada Benji dan mengatakan jika ini masih permulaan. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.